Sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J hari ini, Senin 7 November, JPU sempat mempersatukan tiga terdakwa dalam satu ruang sidang. Terdakwa Justice Kolaborator Baradae dipertemukan dengan Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf di persidangan. Mantan karyawan dan ajudan Ferdi Sambo tersebut sempat didudukkan pada kursi yang berjajaran di depan majelis hakim. Bahkan sempat ada interaksi antara terdakwa Baradae dan Bribka RR. Momen tersebut terjadi saat Bribka RR kesulitan membenarkan posisi kabel mic yang melintang di depan kakinya. Baradae langsung sigap menunduk dan membantu Bribka RR. Keduanya juga sempat berbicara sebentar sebelum kembali ke posisinya masing-masing. Namun kemudian belum lama didudukan bersama, tiba-tiba Bribka RR dan Kuat Maruf diminta untuk keluar dari ruangan. Mereka kembali diminta memakai rompi tahanan dan dibawa pergi. Pertemuan tersebut diketahui menjadi kedua kalinya para terdakwa bertatap muka setelah rekonstruksi kasus pada Selasa 30 Agustus lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!